Alamak, belum juga comeback, Thibaut Courtois cedera lagi. Sebuah kabar buruk datang bagi Real Madrid, kiper mereka, Thibaut Courtois dikonfirmasi kembali mengalami cedera. Courtois sudah absen lama di skuad El Real. Ia mendapatkan cedera yang serius di awal musim 2023/2024 kemarin. Beberapa pekan terakhir kondisi Courtois dilaporkan sudah membaik. Ia bahkan dilaporkan bisa comeback setelah jeda internasional Maret tahun 2024 selesai. Namun comeback Courtois dipastikan tertunda, pasalnya sang kiper kembali mengalami cedera. Kepastian cedera yang dialami oleh Courtois diumumkan langsung oleh Real Madrid melalui situs resmi mereka. Courtois dipastikan mengalami cedera lagi dan harus menepi lagi untuk menjalani proses pemulihan cedera tersebut. Thibaut Courtois mengalami cedera di internal meniskus pada lutut kanannya, bunyi pernyataan resmi Real Madrid. Menurut kabar yang beredar di Spanyol, Courtois berpotensi menutup musim 2023/2024 lebih awal. Pasalnya cedera ini masuk dalam kategori sedang, sehingga ia butuh waktu sekitar 2 bulan untuk menyembuhkan cedera tersebut. Pada saat ia sembuh nanti musim 2023/2024 sudah hampir berakhir, jadi jika proses pemulihannya bisa berjalan lebih cepat maka ia berpotensi comeback sebelum musim 2023/2024. Real Madrid sendiri tidak terlalu gusar jika Courtois tidak bisa bermain di sisa musim 2023/2024 ini, pasalnya mereka memiliki Andriy Lunin dan Kepa Arrizabalaga yang bisa mereka andalkan di bawah mistar gawang mereka. Liverpool dan MU temani Arsenal dalam perburuan Brahim Diaz. Raksasa Premier League Liverpool dan Manchester United dikabarkan menemani Arsenal dalam perburuan gelandang Real Madrid Brahim Diaz. Diaz merapat ke Madrid pada tahun 2019 lalu, sayangnya ia tak mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di skuad El Real. Diaz akhirnya dipinjamkan ke AC Milan, ia membela raksasa Serie A itu selama 3 tahun. Musim 2023/2024 ini Diaz dipertahankan di Santiago Bernabeu oleh Real Madrid. Keputusan itu terbukti jitu karena pemain timnas Maroko ini menjadi aset penting bagi Carlo Ancelotti. Brahim Diaz tak mendapat kans bermain reguler di Real Madrid, ia jadi ban serep bagi Jude Bellingham. Tapi sejauh ini ia masih bisa bermain sebanyak 33 kali di semua ajang kompetisi, 16 di antaranya sebagai starter. Diaz bisa menyumbangkan 9 gol dan 4 assist. Penampilan pemain 24 tahun itu rupanya menarik perhatian klub lain, rumornya ia dilirik oleh duo raksasa Premier League sekaligus Liverpool dan Manchester United. Rumor ini dilansir oleh HITC, keduanya dilaporkan akan berusaha mendekati Diaz pada musim panas 2024 mendatang. Tapi laporan itu menyebut bahwa Diaz saat ini masih ingin bertahan di Madrid, meskipun pada musim depan kans bermainnya akan makin menipis dengan kehadiran Kylian Mbappe. Liverpool dan Manchester United sendiri bukan tim pertama dari Inggris yang mengincar Brahim Diaz, kabarnya Arsenal juga membidik gelandang lincah tersebut. Arsenal dilaporkan sudah memantau penampilan Diaz. The Gunners disebut berpotensi melepas penawaran pada Madrid juga pada musim panas 2024 mendatang, namun laporan itu menyebut bahwa Madrid sekarang tak dalam posisi untuk melepas Diaz, sebab kondisi keuangan mereka sedang baik-baik saja. Diincar MU, bek muda Lille ini maunya pindah ke Real Madrid. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Leny Yoro nampaknya bakal bertepuk sebelah tangan. Bek muda Lille itu dikabarkan lebih memilih pindah ke Real Madrid di musim panas nanti. Yoro merupakan rising star di skuad Lille, sang bek berhasil menembus tim utama Lille pada musim lalu saat ia masih berusia 16 tahun. Di musim ini performanya semakin matang dan banyak yang melihat Yoro bakal jadi back top di masa depan, alhasil Manchester United jadi kepincut untuk memboyongnya ke Inggris. Marca melaporkan bahwa MU bakal gigit jari dalam perburuan tanda tangan Yoro, karena sang back maunya pindah ke Real Madrid.
Menurut laporan tersebut, sejak awal Yoro sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia sudah lama mengagumi Los Blancos, ia punya impian untuk menjadi bagian dari raksasa Spanyol itu dalam karirnya. Itulah mengapa Yoro siap menolak tawaran-tawaran yang masuk seperti dari MU agar ia bisa bergabung dengan Real Madrid. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Yoro punya kans yang besar untuk bergabung dengan Real Madrid, tim asal ibu kota Spanyol itu dikabarkan sedang mencari bek tengah baru, pasalnya bek-bek tengah Madrid rawan cedera dan stok mereka tidak terlalu banyak, alhasil bek muda potensial seperti Yoro dianggap bisa jadi investasi yang bagus untuk skuad El Real di musim 2024-2025 mendatang. Arda Guler berkesempatan untuk berlaga jelang akhir musim. Real Madrid menang besar saat melawan Osasuna kemarin dengan tim Merengues secara dominan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin La Liga, kemungkinan besar Arda Guler akan jadi kesempatan untuk unjuk gigi. Dengan hanya 9 pertandingan tersisa di La Liga, tanggung jawab ada pada Real Madrid untuk menjaga konsistensi mereka dan tetap mengincar hadiah untuk mengamankan gelar Liga yang didambakan. Namun dengan keunggulan 8 poin atas Barcelona, Los Blancos diberi kebebasan untuk mengutak-atik starting mereka dan mulai memikirkan prospek masa depan tim. Dan peningkatan keterlibatan Arda Guler kemungkinan besar akan menjadi agenda untuk memperkuat kedalaman skuad. Setelah menggantikan Vinicius Junior saat melawan Osasuna, Guler menunjukkan kecemerlangannya terutama tendangannya yang membentur tiang gawang dari garis tengah pada menit ke-93 pertandingan. Dengan Vinicius akan melewatkan pertandingan Real Madrid berikutnya melawan Athletic Club karena skorsing defensa sentral melaporkan bahwa ada kemungkinan besar partisipasi Guler meningkat mulai saat ini. Memang benar pemain sensasional Turki itu siap bermain setidaknya 20-30 menit melawan tim Basque jika pertandingan berjalan sesuai rencana. Selain itu, Real Madrid tidak hanya memiliki keunggulan dalam tabel poin tetapi mereka akan menjadi tuan rumah pertandingan di Santiago Bernabeu. Segera setelah bermain melawan Athletic Club, Real Madrid akan berhadapan dengan Manchester City di Liga Champions dan menit bermain bagi Guler pada kesempatan itu tampaknya semakin kecil kemungkinannya. Meski begitu, laga mendatang di La Liga memberikan peluang ideal bagi pemain berusia 19 tahun ini untuk menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar dan membuktikan dirinya sebagai anggota penting dalam skuad, mungkin mendapatkan peran besar dalam pertandingan-pertandingan penting seiring berjalannya musim.